So hello, hi, welcome back to my channel Dian Bizet. So seperti yang kita tahu, sejak kebelakangan ini, sejak akhir-akhir ini, sejak PKP, ramai orang atau ramai individu yang sudah terlibat dengan bisnis online sebab kebanyakannya sudah kehilangan pekerjaan, sudah kehilangan sumber pendapatan, dan ada yang terpaksa menutup bisnis mereka. So hari ini saya akan share 5 kesilapan yang sering dilakukan oleh bisnis online. 5 kesilapan bisnis online. Saya akan hurai satu persatu. Oke, yang pertama, 5 kesilapan bisnis online yang pertama, tidak kenal customer. Tidak kenal customer di sini maksudnya ialah kita sendiri tidak tahu tentang siapa customer kita berurusan, dengan siapa kita berurusan. Dan kita tidak tahu apa masalah yang ingin diselesaikan oleh customer dan apa keinginan yang customer inginkan. So, sedangkan memahami masalah customer ini ialah kunci kita untuk close sale. So, sebelum memulakan apa-apa transaction ataupun apa-apa transaksi bisnis dengan customer, kenal pasti terlebih dahulu apa kemauan customer. Yang kedua, kesilapan yang kedua ialah terlalu fokus dengan kelebihan produk ataupun service bisnis. Tidak kira apa bisnis sekalipun, tidak kiralah daripada bisnis produk supplement, produk skincare, haircare, konsep dia adalah sama. Saya bagi contoh situasi, customer PM tanya tentang produk. So, apa kesilapan yang sering berlaku di sini? Kesilapan yang biasanya berlaku ialah kita ataupun online seller terlalu memberitahu tentang kelebihan dan juga kebaikan produk yang mereka jual tanpa memahami dan bertanya terlebih dahulu apa masalah yang ingin diselesaikan dan apa keinginan customer. So, kalau situasi ini berlaku, penjual tersebut ataupun kita sebagai online seller akan cenderung untuk bagi solution atau penyelesaian yang salah kepada masalah customer. So, akan berlaku masalah-masalah seperti masalah customer tidak selesai. So, bila berlaku masalah customer tidak selesai, kemungkinan akan berlaku risiko-risiko bisnis seperti customer akan komplain, customer tidak akan repeat order, ataupun customer mungkin akan share dengan kawan-kawan lain bahwa produk yang dia pernah beli, produk X, adalah tidak berkesan. So, masalah-masalah macam ni perlu dielakkan dan kena elakkan. Sebab itu penting sebagai penjual online atau bisnes online untuk tahu masalah yang ingin customer selesaikan. Ketahui terlebih dahulu customer Anda, apa masalah yang ingin mereka selesaikan. Yang ketiga, strategi marketing yang tidak menarik. Contoh, dari segi gambar, poster, atau iklan jualan yang tidak profesional. Tidak profesional di sini maksudnya ialah daripada segi pemilihan tulisan, daripada segi pemilihan warna, dan juga daripada segi pemilihan font ataupun jenis tulisan yang kita gunakan dalam poster iklan jualan. Faktor-faktor yang macam ni nampak kecil dalam bisnes, tapi dalam bisnes online ia akan membuatkan message dalam iklan ataupun dalam poster tersebut tidak akan sampai kepada customer. So, jangan buat iklan atau poster jualan yang tidak menarik. Pemilihan tulisan, pemilihan warna adalah sangat penting. Oke, yang keempat. Yang keempat ialah tiada rekod data customer. Sedangkan data customer ini adalah penting untuk memudahkan bisnis online ataupun online seller update kepada customer mereka tentang apa-apa yang berlaku dalam bisnis Anda, seperti
latest promotion, perubahan packaging, ataupun kemasukan produk baru. So, yang kelima, tidak follow up customer. Dalam bisnis online, customer ataupun dalam apa-apa bisnis, termasuklah bisnis online, customer ialah number one. Customer ialah king. So, kena follow up customer. Jangan hanya lepas dapat untung, lepas dapat sales, tetapi tidak follow up customer. Kena pastikan yang sebagai penjual, Anda berjaya bantu customer selesaikan masalah yang ingin mereka selesaikan. So, itulah 5 kesilapan bisnis online. Yang pertama, tidak kenal customer. Yang kedua, terlalu fokus dengan kelebihan produk ataupun servis bisnis Anda. Yang ketiga, strategi marketing yang tidak menarik, yaitu pemilihan poster yang semak ataupun pemilihan tulisan warna yang tidak sesuai. Yang keempat, tiada rekod data customer. Yang kelima, tidak follow up customer. So, itu saja untuk video kali ini. Dan di video-video akan datang, saya akan share lagi banyak tips-tips yang boleh membantu. So, kalau Anda suka video ini ataupun kalau Anda rasa tips ini bermanfaat, tolong like, tolong share, dan tolong subscribe juga saya punya channel ini. So, itu saja untuk video kali ini. And bye!